PT Isuzu Astra Motor Indonesia adalah salah satu perusahaan otomotif nasional yang dikenal sebagai produsen kendaraan bermesin diesel. Kiprah Isuzu di Indonesia secara resmi dimulai sejak berdirinya PT Panca Motor pada tahun 1974. Di tahun 1991, PT Astra International Tbk ikut berpartisipasi mengembangkan Isuzu di Indonesia. Pada tahun 2008, PT Panca Motor berganti nama menjadi PT Isuzu Astra Motor Indonesia seiring dengan perubahan pemegang saham. PT Isuzu Astra Motor Indonesia mempunyai visi menjadi nomor satu di segmen kendaraan komersial di pasar otomotif Indonesia. Komitmen atas visi ini ditunjukkan dengan berbagai aktivitas yang sudah dilakukan. Salah satunya dengan membangun pabrik baru di atas lahan seluas 30 hektar di Karawang yang beroperasi sejak Januari 2015. Isuzu Karawang Plant ini dibangun untuk menggantikan assembling plant di Pondok Ungu Bekasi dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi dengan lebih optimal dan menghasilkan produk yang berkualitas. Proses produksi di Isuzu Karawang Plant ini telah menggunakan fasilitas yang modern. Hal ini dimaksudkan agar PT Isuzu Astra Motor Indonesia dapat menghasilkan kendaraan berkualitas tinggi dan konsumen mendapatkan produk yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi. Tanpa disertai kualitas SDM yang baik, sebuah teknologi tentunya tidak akan berarti. Untuk itu, PT Isuzu Astra Motor Indonesia senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui berbagai macam training di kelas maupun praktek di lapangan. Kualitas mekanik Isuzu Indonesia dibuktikan dengan diraihnya juara pertama dalam kontes mekanik Isuzu seluruh dunia I1 Grand Prix di Jepang. PT Isuzu Astra Motor Indonesia memproduksi dan memasarkan produk yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu LCV atau Light Commercial Vehicle dan CV atau Commercial Vehicle. Di kategori LCV, Isuzu mempunyai produk unggulan Isuzu Panther, Isuzu D-Max, Isuzu Mu-X, dan Isuzu Pickup. Sementara itu, di kategori CV, Isuzu mempunyai produk unggulan di segmen truk ringan, yaitu Isuzu Elf, baik varian 4 ban maupun 6 ban, yang terdiri dari berbagai macam varian yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Di segmen truk medium, Isuzu memiliki Isuzu Giga, yang tersedia dalam mesin 4 silinder, dan 6 silinder heavy duty common rail serta GVW mulai dari 10 ton hingga 26 ton yang dapat digunakan untuk berbagai macam angkutan. Tidak hanya sekedar memproduksi kendaraan, Isuzu juga menyiapkan jaringan penjualan dan jaringan layanan purna jual untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini diwujudkan dengan tersebarnya jaringan showroom resmi, satelit, bengkel, bengkel Isuzu berjalan. Mini depo, jaringan part shop di banyak kota di Indonesia, dari pelosok daerah sampai perkotaan, dari Aceh hingga Papua. Selain itu, juga terdapat field advisor yang selalu siap melayani pelanggan kapanpun dibutuhkan. Semua itu untuk memberikan kepastian kepada konsumen bahwa kendaraan Isuzu yang dipergunakan dalam kondisi yang prima. Isuzu juga menunjukkan kepedulian pada nilai-nilai kemanusiaan yang dibuktikan melalui serangkaian program CSR. PT Isuzu Astra Motor Indonesia telah mendapatkan berbagai macam sertifikat dalam hal manajemen produksi, kualitas, dan EHS. Selama 40 tahun berkarya, PT Isuzu Astra Motor Indonesia
telah mempersembahkan karya-karya terbaik anak bangsa dalam memenuhi kebutuhan transportasi nasional. PT Isuzu Astra Motor Indonesia akan terus melangkah maju di dunia otomotif nasional dan global.